Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat islami? Sehat-sehat semua? Puasa kan? Kenapa? Kesiangan? Wah, berarti gak niat dong tadi malamnya. Ayo, niat gak? Nah, ini yang harus diperhatikan. Puasa itu tidak sah hukumnya jika kita tidak niat di malam hari. Bagaimana kalau kita lupa untuk meniatkan puasa kita dengan lengkap? Nawaitu sama godin anada ifardishari Ramadona ila akhirihi. Tidak apa-apa, cukup saja terbesit dalam hati sahabat-sahabat sekalian. Maka, niat puasa sahabat-sahabat itu sudah sah. Dan siangnya, sahabat bisa menjalankan puasa itu sampai selesai. Lalu, bagaimana jika mulai dari buka, karena kita kebanyakan makan, terus tidur, bangun-bangun jam 6 pagi. Kita tetap diharuskan untuk melanjutkan puasa kita, walaupun kita tidak niat. Ini merupakan sebuah penghormatan bagi orang-orang atau saudara-saudara kita yang masih menjalankan ibadah puasanya. Maka dari itu diingat, kalau puasanya tidak niat, jangan mentang-mentang langsung dibatalin, minum seenaknya, makan sepuasnya. Yang harus diperhatikan adalah harus dilanjutkan puasanya sampai maghrib, walaupun sahabat-sahabat tidak niat di malam harinya. Bagaimana caranya? Harus diganti di bulan di luar Ramadan. Oleh karena itu, jangan lupa niat. Walaupun niat itu hanya dalam hati, maka itu sudah cukup buat sahabat-sahabat sekalian. Diingat-ingat lagi, jangan lupa niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.